Halo sobat, selamat datang di VIEW Channel. Kali ini aku akan rekomendasiin ke kalian 7 game terbaik untuk anak perempuan. Check it out. Sebelum mulai, ayo klik tombol subscribe dan like-nya ya. Bagi kalian yang suka game memasak, mendekorasi, atau bahkan keduanya, kalian wajib banget cobain game yang satu ini. Pada game ini, kita memiliki tugas menerima pesanan makanan, kemudian kita akan memasaknya, mendekorasi makanan tersebut, seperti kue, cupcake, donat, dan juga berbagai jenis roti lainnya, sesuai dari level yang akan kita lalui. Memiliki alur game yang menarik dan grafiknya bagus, game ini mendapat ulasan cukup baik dengan rating 4,2 dari 5 bintang dan sudah didownload lebih dari 100 juta pengguna. Dalam game ini, kita akan bersenang-senang untuk membersihkan seluruh bagian rumah seperti kamar tidur, dapur, kolam renang, dan lainnya. Tak hanya itu, kita juga dapat mendekorasi rumah sesuai keinginan dan merias karakter dalam game. Memiliki tampilan yang menarik, game ini mendapat ulasan 4 dari 5 bintang dan sudah didownload lebih dari 10 juta pengguna. Buat yang suka fashion style, kalian harus banget cobain game ini karena ada banyak fitur-fitur menarik yang game ini sediakan. Kita dapat mengadakan kontes, dapat berbelanja pakaian, makeup, dan bahkan gaya rambut yang pastinya cantik-cantik banget. Game ini mendapat ulasan baik dengan rating 4,1 dari 5 bintang dan sudah didownload lebih dari 10 juta pengguna. Dalam game memasak yang satu ini, kita dapat mengkreasikan bahan-bahan makanan dengan berbagai macam cara. Bahan-bahan makanan yang disediakan pun cukup banyak dan terlihat nyata. Game ini mendapat rating 4,2 dari 5 bintang dan sudah didownload lebih dari 100 juta pengguna. Pada game ini, kita akan berkebun dan berternak secara virtual. Ada berbagai tanaman yang bisa kita tanam di dalam game ini, mulai dari wortel, tomat, jagung, padi, dan lainnya. Selain itu, kita juga dapat menghias kebun agar tampak lebih cantik. Kita juga harus mengurus hewan ternak hingga bisa memanen telur, susu, dan daging untuk dijual di pasar. Bagi kalian yang suka dengan game bertema peternakan dan juga perkebunan, kalian wajib banget cobain game Holiday ini. Mendapat ulasan cukup baik dengan rating 4,5 dari 5 bintang dan telah diunduh sebanyak 100 juta kali tentunya. Gak selamanya cacing itu menggelikan. Bagi kalian yang ingin menghabiskan waktu bermain game simple, wajib banget cobain yang satu ini. Cara kerja game ini yaitu kita akan mengendalikan seekor cacing kecil untuk mendapat makanan, tetapi tidak boleh kena tubuh cacing lainnya. Game ini mendapat rating 4,3 dari 5 bintang dan telah didownload lebih dari 100 juta pengguna. Sesuai dengan namanya, game ini merupakan sebuah game simulasi supermarket di mana kita lah yang akan mengurus jalannya toko. Dimulai dari mengambil stok, kemudian meletakkan barang-barang sesuai tempat, membersihkan supermarket hingga melayani pelanggan. Game ini mendapat rating 4,0 dari 5 bintang dan sudah didownload 1 juta lebih pengguna. Dari ketujuh game itu, yang mana yang kalian pilih? Tulis di kolom komentar ya.